Okey. Okey, apa eh? Siapa belum tengok TikTok kita orang tengok eh. TikTok ni. Oi, jangan copyright geng. Copyright. It's a joke. Siapa TBM? Boleh. TBM tak ada hal. Video baru eh. Baman. Oh, Aiman Salih. Oh, Aiman Salih lama ke kita tengok. Boleh. Kita tengok 4 video. Ada 3 video baru. Confess kat crush tapi kena kita stay kawan baik. Bagi saya je. Okay. Dah nampak ke dia? Nampak? Masuk? Ya. Okay, kita tak nampak dia. Aku tahu kau nak mancing. Tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini. Crush. Belas kali pun macam-macam dosa. Bila korang ada crush ni, cepat-cepat confess. Ini tidak. Aku nak rapat dengan dia dulu, baru aku nak confess. Lepas 3 bulan, Atika. 2-3 kucing berlari dengan you, I dah lama jatuh hati. Zul, tanam tomato, tanam ubi. Nani. Zul, aku sebenarnya aku suka kau juga, Zul. Alhamdulillah. Tapi sebagai seorang kawan. Tapi kami broken dari mana minum. Aduhai. Zul, bila korang ada crush ni, jangan post gambar dia dekat status. Ini tidak. Tiap hari 20-30 gambar dia post dekat status. Semua pasal crush dia. Aku tekan dekat status dia tiap hari. Sado jadi aku. Level sado jadi aku. Hari tu aku tekan-tekan. Nak tempah temuduga untuk vaksin. Tak dapat masuk. Sekali aku jantik guna jari sado tu terus masuk. Sekali pun macam-macam tu. Bila korang dah dapat crush korang sebagai pasangan korang tu, tolong jangan lupakan member korang. Ini tidak makut-makut ayun ni. Lepas dah dapat awet, terus pegang tangan. Tangkap gambar pun dekat sokmen. Lagi tak boleh belah. Dia punya caption dia letak dekat location. Tak tahu pula lepas kau kampen. Ni otak kau macam plastik sampah. Yang kali kita main game sama-sama. Bila awet kau call je kau angkat. Bila awet kau mesej je kau balas. Sampai FK dalam jam tak gerak langsung. Aku boleh dengar lagi korang bersuit-suit dekat telefon tu. Tapi masa kau main game dengan awet kau, aku call langsung tak angkat. Decline terus. Aku mesej palau 2 jam. Bila aku tegur kau elok-elok ni, kau terus upload dekat status. Susahlah ada member yang cepat koyak. Daripada jauh aku lari bawa timun ke arah kau. Sebab aku check kau. Wow. Okay. Alright, next. Bagi SCC. Tajuk kita pada. Bagi SCC IG dengan FB kat awet. Tapi lepas 2 tahun putus. Oi, ni semua cerita pasal awet-awet apa ni? Hari ini privacy. Mulut sekali pun macam-macam tu. Aku tahu korang ni semua anak Raja Mongolia. Korang punya privacy lah paling lah ala-ala wala asyum wala aish dekat muka bumi ni. Tapi pastikan korang privacy bertepat. Ini tidak. Weh, Aizat, kau makan apa tadi? Privacy. Bila aku tahu macam tu aku rasa panas. Tapi kita sebagai seorang member baik ni, kita kena sentiasa husnuzon Selangor warna merah. Mana tahu Raja ululululululu wak-wak-wak-wak mengarahkan dia untuk merahsiakan apa yang dia makan tadi. Sebab itu adalah kod nuklear yang menghancurkan bumi. Usah ulek elek wisi nani oni. Bila korang nak jaga privacy, korang jagalah elok-elok. Ini tidak, dia punya privacy ni dia tak jaga langsung. Dia share dengan orang yang tersayang. B, oh B. Eh, babi mana tu? Ya, sayang. Tolong bagi punya akaun IG, Facebook dengan email. I nak check sikit lah. Boleh sayang, untuk you semua boleh. Lepas 2 tahun, putus. Tukar password. Sekali pun macam-macam. Bila korang dah tahu rahsia member korang ni, jaga rahsia dia orang. Korang mungkin macam, oh dia ni kawan baik aku, dia takkan buat macam tu. Tapi hakikatnya kawan baik korang tu lah paling setan. Dia punya kesetanan dia start dengan ayat jangan bagi tahu orang lain tahu. Hari tu aku nampak Zul dengan Lokman tu, dia orang bawa lari anak kambing masuk dalam bilik. Oi! Mana bilik? Bodoh lah. Okay. Ni apa pula? Baik aku belanja kami daripada aku belanja kau. Oi! Ni apa ni? Eh, siapa lagi start? Thank you, Aishan. 19 tahun. Amin. Nanti tengok Venata kau ada ni. Okay. Boleh. Bambang, boleh. Tengok Bambang. Kita tengok. Daddy Yud. Boleh. Dia dah tak buat apa ni. Kita boleh. Tengok. Apa tak play-play? Tajuk kita pada hari ini. Apa? Kau panggil aku syaitan? Minta. Mulut sekali pun macam-macam. Sepertinya bila korang nak minta sesuatu daripada member korang ni, korang minta elok-elok. Ini tidak. Ada satu spesies manusia ni, otak dia sama dengan telur kambing. Setiap kali dia nak minta sesuatu ni, salam tak ada, apa tak ada. Weh,
Anjir, kau jangan sampai aku pakai hand sanitizer baru aku. Minyak capat. Aku blah. Aku ambil, aku lap dekat tangan aku, tepek dekat dahi kau bagi berkesan sikit otak kau. Sekarang ni mau jujur, sebab bila kau orang nak minta sesuatu daripada member kau orang ni, minta benda yang elok. Ini tidak. Awak nak tengok tel. Setakat tu je yang minta rokok daripada member, yang minta vape dengan puak daripada member, yang minta vape dengan puak lagi lah dah kena Ailio member kau. Lepas tu kau sedang bergabung Ailio kau musuh weeknya sedaknya sedaknya. Oh huah, oh huah. Itu bukan oh huah nama dia, itu oh huah. Tui nama dia. Bila korang tak minta apa-apa tapi korang dapat tu, pastikan korang bersyukur. Ini tidak, member belanja kau atas dasar kasih sayang. Tapi kau ala ini ke ala. Kau dengan perempuan yang tak bersyukur dapat handset Vivo tapi nak handset iPhone tu 2x5 je. Cara-cara nak settle mangkuk ni senang je. Ikut cara berikut. Mula-mula sekali ambil minyak jangka rasapukan rata pada tak. Exhaust tu tukar sampai ke rumah aku dengan bunyi dia. Dan tarik tangan ke belakang dan kau topak. Kau pahal gila. Hah? Tak aku rasa. Gila. Kau panggil? Tadi ingat nak nak attention. Kau asal? Tak ada lah. Tak ada, tak ada apa. Kau macam macam je? Kambing? Kambing apa? Okay, baik. Sabar.